Keterlibatan saya dalam Surat Cinta Kartini yaitu soundtracknya, soundtrack filmnya, judulnya sama, Surat Cinta untuk Kartini, saya yang bawakan. Prosesnya waktu itu ada audisi, bukan audisi sih, jadi ada tiga vokalis dipilih. Ada Rijabas, ada saya, dan juga ada saya lupa satunya lagi siapa. Nah itu dipilih, terus kita disuruh bawain lagunya, direkam, kemudian didengerin ke produsernya. Akhirnya yang dipilih saya, gitu. Terus untuk apa ya, berjalannya tuh memang pertama lagunya memang bukan Gio banget ya, bukan saya banget, jadi alirannya agak pop tahun 50-an, agak jadul lah untuk menyesuaikan dengan tema lagu. Awalnya sih agak susah untuk dibawakan, tapi saya belajar lagi udah comfort lah bawa ini. Project ini lagu ciptaan Ibu Liliana Tanusudipyo, dan genrenya bukan saya banget. Makanya saya perlu baca berulang-ulang kali liriknya. Liriknya tuh putih banget gitu. Dan juga nadanya tuh sambung menyambung.